Oke okay guys, selamat datang kembali di channel saya. Tanganku sudah ada Samsung A600 dan ini terkunci akun Google. Oke, pertama-tama teman-teman siapkan dulu komputer ya atau laptop. Kemudian teman-teman buka isi Samsung FRP. Ini saya perbesar. Kemudian teman-teman langsung saja sambungkan HP ini ke PC. Dan sebelum sambungkan, teman-teman koneksikan dulu ke jaringan WiFi ya. Oke, ini sudah tersambung ya. Kemudian teman-teman langsung saja pilih bypass FRP. Lalu oke. Tunggu sebentar. Dan di sini isi firmware, lalu kita pilih lihat. Dan kita langsung dibawa ke Chrome ya. Lalu terima dan lanjutkan berikutnya lain kali. Kita pencarian ketikkan saja fan room. Lalu masuk. Lalu pilih yang pertama. Di sini banyak pilihan, kita pilih yang setting. Langsung dibawa ke pengaturan, lalu kita cari kunci layar. Lalu pilih kembali dulu. Atau kita bisa saja langsung pilih ini, set screen lock. Lalu pilih pola. Perlu pola saat diperangkat hidupkan, lalu lanjutkan. Gambarkan saja pola letter L agar mudah diingat, lalu lanjutkan. Transformasi. Oke, jika sudah kini kita bisa langsung saja kembali. Lalu setting seperti biasa. Ini kita gambarkan saja pola yang tadi sudah kita buat. Kemudian di sini kita bisa langsung kembali. Dan kita matikan WiFi. Oke, di sini sudah bisa lewati. Jangan salin. Ya, selesai. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua, teman-teman. Ya, ada ya.